Disfungsi seksual adalah kondisi yang menandakan gangguan pada aspek fungsi seksual yang dapat mengganggu keharmonisan hidup. United States National Health and Social Life Survey memperkirakan sekitar 31% pria di dunia menderita disfungsi seksual seumur hidup mereka. Terapi modern seperti sildenafil memiliki efek samping obat yang tinggi, seperti kaburnya penglihatan dan sianosis, peningkatan tekanan intraokular, vasodilatasi retina dan karoidal, perubahan aliran darah, serta neuropati optik anterior nanoarteritik. Selain itu, harga yang tinggi dan ketidaksediaan obat menjadi permasalahan lain. Oleh karena itu, pengobatan alternatif dengan ISO rendah, murah, dan potensial sebagai afrodisiak. Euphorbia rufa tumbuh di daerah tropis hingga subtropis dengan ketinggian hingga 1.500 meter. Euphorbia rufa merupakan salah satu tumbuhan khas yang tumbuh liar di daratan timur, khususnya daerah kawasan hutan muson kering yang tumbuh subur di musim kemarau. Euphorbia rufa adalah kelompok tumbuhan merambat dari famili Anunaceae dengan spesies Euphorbia rufa blue. Biasa dikenal dengan nama tumbuhan lelak ataupun kaknoba oleh kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bagian korteks atau kulit kayu dari Euphorbia rufa merupakan bagian yang dimanfaatkan secara etnomedisin sebagai bahan afrodisiak oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masyarakat tradisional Nusa Tenggara Timur telah menggunakan rebusan korteks lelak Euphorbia rufa sebagai etnomedisin afrodisiak selama ratusan tahun. Pada penelitian laboratorium yang telah dilakukan, ekstrak etanol 70% korteks Euphorbia rufa terbukti tidak toksik dengan nilai LD50 sebesar 1582 mikrogram per mili yang tergolong dalam kategori relatively harmless. Khasiat afrodisiak secara in vivo juga telah terbukti dengan meningkatkan jumlah sel Leydig, sel Sertoli, diameter tubulus seminiferus, dan bobot testis pada mencit jantan dengan dosis optimal sebesar 0,85 mg per 20 gram berat bobot mencit per hari. Penelitian metabolite profiling, molekular dinamik, dan network farmakologi juga sedang dilakukan secara paralel terhadap ekstrak etanol 70% Euphorbia rufa. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi yang besar dari Euphorbia rufa sebagai afrodisiak. Untuk itu, dinilai perlu dilakukan pengembangan Euphorbia rufa sebagai obat herbal terstandar atau OHT afrodisiak sebagai bentuk modernisasi dan saintifikasi etnomedisin masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenai penggunaan etnomedisin afrodisiak Euphorbia rufa. Didapatkan informasi di mana masyarakat memanfaatkan Euphorbia rufa dengan merebus kulit batang dengan ukuran 3 jari orang dewasa dengan 1 gelas air. Simplicia yang diperoleh dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dilakukan sortasi dan preparasi yang selanjutnya diekstraksi yang dilakukan di Laboratorium Fitokimia Universitas Katolik Widya Mandira. Kemudian dilanjutkan dengan proses formulasi kapsul yang dilakukan secara standar cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB pada mitra industri. Proses formulasi kapsul dilakukan sesuai standar CPOTB di mitra industri obat tradisional PT Agaricus Sidomakmur Sentosa, Asimas, Malang. Setelah melalui serangkaian tahapan formulasi, selanjutnya dilakukan uji toksisitas dan uji aktivitas secara in vivo pada mencit jantan untuk membuktikan keamanan dan efikasi produk serta uji pre-market pada semua kalangan terutama pasien atau penyintas berjenis kelamin pria yang mengalami permasalahan disfungsi seksual.